بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقط ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا "قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا" سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۗ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Al wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Pada kesempatan ini saya ingin uh, sharing uh, Untuk merefresh uh, Kesadaran saya, dan barangkali juga ada manfaatnya, jika ini saya bagikan kepada yang mendengarkan video ini, tentang pemahaman terkait dengan uh, apa itu sebetulnya yang disebut sebagai agama, disebut sebagai din, atau disebut sebagai syariah, dan pembahasan ini, menurut saya. Penting, karena banyak orang cenderung membatasi makna agama, makna uh, syariah, makna din itu pada hal-hal yang sebetulnya merupakan pemahaman yang lebih sempit. Saya tidak sedang bicara tentang suatu neg yang negatif, ya, sempit sini. Uh, saya pahami secara Denotatif artinya tidak luas uh, Tapi Tidak konotatif dalam arti Buruk Orang memahami istilah-istilah ini Secara sempit sebagai uh, Aturan yang Tercatat di dalam Katakanlah Al-Quran dan Sunnah Ya tapi yang difahami semata-mata secara literal, atau setidaknya difahami secara rasional, ya. Eh, padahal, pertama, Al-Qur'an dan juga Sunnah sebetulnya memiliki arti yang berlapis-lapis, arti yang begitu luas, sehingga misalnya seorang sufi besar seperti Ibn Arabi mengatakan uh, Ada tiga uh, Katakanlah tiga wujud ya tentu tidak dalam tingkatan yang sama Yang saling mencerminkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Al-Insan al-Kamil Bahwa alam semesta itu sebetulnya mencerminkan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidak Uh, secara sepenuhnya karena Allah SWT itu mutlak, ya uh, dia ada aspeknya yang uh, dibalik kegaiban, ghaibul huyub atau zat uh, ya uh, yang tidak bisa dicapai. Sementara alam semesta maupun manusia, meskipun sudah mencapai tingkat al insan al kamil, itu masih memiliki batasan. Tapi sesungguhnya betapapun ada perbedaan dalam hal kadar yang satu mutlak yang lain relatif alam semesta itu adalah cerminan Allah SWT al-insan al-kamil itu cerminan Allah SWT al-Quran juga cerminan Allah Subhanahu Wa Taala. karena apa? karena semuanya itu merupakan tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertajalli di apa ciptaannya um, menghasilkan alam. Allah bertajali dengan kalamnya menciptakan Al-Quran uh, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya tentu adalah uh, uraian dari Al-Quran. Kemudian Allah menciptakan manusia dan manusia yang paling sempurna, Al-Insan Al-Kamil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah juga tajallinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kalau kita berbicara tentang uh, agama, tentang din Maka itu mencakup semuanya Mencakup Al-Quran, mencakup sunnah sebagai turunan dari Al-Quran Mencakup manusia dengan potensi yang nyaris tidak terbatas Mencakup alam semesta, baik itu alam semesta fisik maupun alam semesta sosial maupun alam semesta budaya ya jadi semuanya itu adalah uh, bagian dari din bagian dari agama bagian dari syariah ya uh, misalnya kita diminta mempelajari menyelidiki tentang alam semesta yang kadang Allah SWT menyebutnya terkait dengan hewan-hewan, terkait dengan tumbuhan, terkait dengan gunung-gunung, terkait dengan bebatuan. Karena apa? Karena semuanya tajalli Allah, semuanya ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan uh, kita bisa belajar tentang Allah Subhanahu wa taala yang mutlak atau mendekatinya melalui ciptaan-ciptaan di alam semesta itu. Allah juga mengajarkan bahwa uh, ayatnya Allah itu disebar di afaq ya yang biasa diterjemahkan sebagai di alam semesta juga pada manusia pada anfus kalau mau ditambahkan juga pada ayyamillah ayyamillah itu terkait dengan epos-epos eh, sejarah ya dengan aspek-aspek budaya aspek-aspek sosiologis ya sehingga kalau kita bilang kita mau belajar syariah mau belajar agama, maka kita tidak bisa belajar berhenti pada Al-Quran saja, atau sunnah saja, atau pandangan-pandangan ulama ahli fiqih, tapi kita harus belajar juga dari, seperti Al-Quran sampaikan, belajar dari pergantian siang dan malam, artinya kita belajar tentang astronomi, ya belajar tentang batu-batuan atau geologi, dan belajar tentang segala sesuatu, ya termasuk tadi ayamilah, yaitu belajar sejarah, belajar budaya. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa e, Al-Quran dan Sunnah itu simpul dari semua prinsip-prinsip yang juga mengatur alam, manusia, sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Tapi Semuanya itu adalah ayatnya Allah SWT Maka sering dikatakan Al-Quran itu disebut sebagai ayat Qauliyah Sementara alam semesta Termasuk manusia, budaya, sejarah Itu masuk dalam ayat Kauniyah ya. Nah ini yang penting Kita fahami e, Apalagi mengingat Bahwa istilah syariah Yang sebetulnya identik dengan Din secara keseluruhan itu belakangan makin diidentikan dengan persoalan hukum, persoalan legal. Ya, saya tidak ingin mengecilkan persoalan hukum atau persoalan legal, ya, dan bahwa persoalan hukum dan legal itu penting. Ya. Tapi sebetulnya uh, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa yang paling penting itu fikih. Fikih itu penting untuk uh, memastikan bahwa kita beribadah dengan benar. Syariah itu penting uh, supaya kita bisa mengadili dengan benar, ya. Akhlak itu penting karena kita harus hidup dengan akhlak yang baik, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu lebih penting. Ini bukan soal lebih penting atau kurang penting, semuanya sama penting. Belajar tentang alam semesta juga penting, belajar tentang manusia juga penting, ya. Uh, belajar tentang alam semesta juga penting, belajar tentang sejarah budaya juga penting ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Taala mengatakan juga tentang uh, pergantian uh, apa uh, pergantian kekuasaan gitu ya pergantian penguasa-penguasa yang menjadi bahan untuk antara lain pembahasan yang sangat Uh, luar biasa dan mendalam oleh misalnya Ibn Khaldun misalnya ya uh, hal ini saya kira uh, penting ditegaskan kembali supaya pendekatan kita kepada agama itu bersifat lebih inklusif ya uh, sebelum kita bicara tentang alam tentang manusia tentang sejarah tentang budaya bahkan sesungguhnya Al Quran itu pun meskipun dia lebih banyak mengandungi prinsip-prinsip dari segala sesuatu itu juga tidak terbatas maknanya ya e, misalnya Ibn Arabi mengatakan ada e, tak terbatas jumlah yang jumlah tafsir yang benar ya yakni sejumlah orang-orang yang mendekati Al-Quran itu dengan keikhlasan dengan hati yang sehat dengan kol, kolbun salim Ya, kalau orang menegati Al-Qur'an dengan niat yang baik, ketulusan, orang itu bisa punya pemahaman yang berbeda dari orang lain, tapi pemahaman-pemahaman yang berbeda itu sama benarnya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu juga punya lapisan-lapisan makna yang sama benarnya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun bisa menafsirkan dengan seenaknya, tapi perlu keikhlasan, ya. Uh, di tempat-tempat tertentu perlu ilmu, tapi sesungguhnya Al-Quran itu seperti samudera yang tidak ada tepinya. Karena itu, kemudian membatasi agama yang didasarkan pada Al-Quran hanya pada syariah saja, dan syariah itu difahami sebagai uh, urusan legal uh, yang lebih ekstrim lagi, syariah diidentikan dengan fake, ya, dengan hukum halal, haram, atau wajib, sunnah, eh, apa, kemudian makruh, mubah, haram. Itu hanya menyempitkan pemahaman kita tentang agama. Ya. Faqh itu pun, itu kan tadinya di dalam Al-Quran dipakai untuk misalnya mengungkapkan tentang perlunya ada sebagian orang yang tidak berangkat berperang, apa, liya tafakqohu nafiddin agar mereka mendalami, menggali makna agama. Menggali itu artinya pasti bukan permukaan saja, bukan cuma soal hukum saja, tapi menggali sampai sedalam-dalamnya. Makanya arti sesungguhnya dari istilah misalnya faqih, itu bukan orang yang ahli fikih saja, tapi orang yang mendalam ilmunya tentang agama. Agama yang dipahami secara luas, komprehensif dan dilihat dari berbagai aspeknya ya, nah kalau kita hanya berfokus kepada persoalan syariah yang diidentikan dengan fake dan fake itu diartikan atau diidentikan dengan hukum-hukum tadi halal haram dan lain sebagainya itu bukan saja kita tidak akan sampai kepada hakikat agama itu sendiri, ya tapi eh, yang kita khawatirkan, pendekatan seperti ini akan menyebabkan eh, orang yang memahaminya itu menjadi eksklusif. Karena fikih ini tempat keragaman pendapat, ya. Banyak mujtahid dan para mujtahid itu ditentukan oleh berbagai latar belakangnya, misalnya Imam Syafi'i saja punya eh, apa? qaul qadim, punya qaul jadid misalnya ya pindah dari Irak ke Mesir melihat suasana yang berbeda qaulnya bisa berubah ya orang seperti Imam Syafi'i karena dia seorang abid dia ketat sekali dalam soal hukum-hukum agama tapi Imam Abu Hanifah yang seorang pedagang dia lebih ketat dalam soal muamalah karena dia tahu bahwa muamalah itu memberi ruang yang sangat besar untuk orang melakukan tindakan tipu menipu. Misalnya begitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Indonesia, model Islamnya orang pesisir sama orang pedalaman beda. Kenapa? Karena para dai itu ya biasanya datang dan kemudian mukim di pantai. Nah, sehingga Islam yang eh, datang ke pedalaman itu sudah katakanlah turunan dari Islam pesisir, ya. Islam pesisir biasanya lebih Uh, apa lebih katakanlah lebih murni begitu ya meskipun arti murni ini bisa positif bisa negatif ya nah jadi kalau agama ini difahami secara sempit satu bisa menyebabkan uh, kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan uh, apa namanya mendalam tentang agama itu sendiri tapi juga bisa menjadi eksklusif. Tadi sudah saya tunjukkan, eksklusif itu artinya menyingkirkan yang tidak sama dengan kita. Nah, kita tidak sadar bahwa Islam pesisir sama pedalaman aja beda. Islamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i ketika di Irak sama di Mesir berbeda, misalnya. Jadi fikih ini kalau dipahami dalam makna halal haram itu terlalu beragam dan memang harus beragam karena harus dikaitkan dengan konteks, konteks geografis, konteks sosiologis, konteks bud konteks budaya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga, akhirnya apa yang terjadi itu eh, adalah orang melihat perbedaan-perbedaan dan repotnya. Kalau sudah halal haram, sudah fake, itu dikaitkan juga dengan kategori. Kalau tidak begini, kafir, ya. Kalau tidak ikut yang baik seperti ini kafir, misalnya. Ya, nah jadi uh, kalau kita memahami agama dalam makna yang luas ini, nanti di satu sisi pemahaman kita komprehensif, kita bisa mencapai ke dalam pemahaman keagamaan baik dari segi banyaknya aspek yang kita bahas maupun lapis-lapis makna Al-Quran yang kita selami, ya. Pada saat yang sama kita akan lebih toleran. Kita akan lebih uh, bisa memahami bahwa misalnya kalau ada perbedaan budaya satu sama lain, itu tidak mesti bahwa yang satu uh, yang dipengaruhi budaya A itu benar, yang dipengaruhi budaya B tidak benar. Allah SWT sendiri mengatakan uh, bahwa umat manusia ini diciptakan uh, berdasar suku-suku ya syu'uban wa qabailan ya bangsa dan suku li artinya perbedaan kebangsaan, kesukuan, perbedaan budaya itu seharusnya tidak dijadikan uh, apa alat untuk uh, membenarkan atau menyalahkan orang Islam yang tumbuh di budaya Indonesia itu uh, punya otonomi sendiri dibanding dengan Islam yang tumbuh di dalam budaya yang berbeda selama prinsip-prinsip keislamannya itu dijaga gitu ya. Selama uh, dia tidak bertentangan juga dengan syariah yang uh, katakanlah biasa disebutkan sebagai wujub ya. Kan yang disepakati oleh para ulama fikih itu adalah ya uh, daruriyatuddin yang apa namanya yang uh, apa sangat mendasar dari agama itu sendiri sedangkan dalam hal-hal yang lain berbeda jadi selama budaya-budaya uh, itu tidak bertentangan dengan doruriatul dalam hal yang non doruriatul berbeda karena dipengaruhi oleh budayanya maka itu masih bisa diterima justru kita harus saling taaruf saling memahami dan mungkin belajar satu budaya belajar dari budaya yang lain gitu ya nah, jadi ini menurut saya sangat penting selama kita beragama hanya melihat apa namanya menganggap bahwa yang penting dari agama itu persoalan fikih saja persoalan kemadhaban saja baik itu madhab fikih maupun madhab kalam ya ini kalam yang benar itu ini kalamnya orang lain tidak benar misalnya yang Mu'tazili mengatakan yang Ash'ari tidak betul yang ashari mengatakan yang Mu'tazili tidak betul yang Qadari mengatakan yang jabari salah yang jabari mengatakan yang Qadari salah atau uh, tata cara madhab tertentu yang tidak sesuai dengan madhabnya uh, dianggap salah ya uh, ini saya kira yang menyebabkan umat Islam berpecah belah umat Islam tidak terdorong untuk maju, ya, tapi berkutat pada pertengkaran pertengkaran dalam hal-hal yang terlalu spesifik, lupa pada big picture, pada gambaran yang besar, gitu ya, e, dan menjadi eksklusif hidup di dalam dirinya sendiri, hidup di dalam kelompoknya sendiri, sehingga misalnya banyak isu-isu penting misalnya isu lingkungan hidup, isu apa namanya? kesejahteraan ekonomi dan keadilan ekonomi bagi semua, isu uh, gender ya, banyak isu-isu seperti itu tidak terurus karena perhatian sudah dihabiskan pada persoalan fikih atau syariah yang dipahami secara sempit ya. Padahal persoalan kemanusiaan dan Rasulullah di apa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin menebar rahmah ke seluruh alam kita harus meladani, meneladani Rasulullah manusia disebut sebagai Khalifatullah fil art misalnya kita tentunya harus memperhatikan ini semua ya bukan saja kita tidak boleh eksklusif dalam soal madhab kita tidak boleh eksklusif dalam soal uh, pemahaman keagamaan kita tidak boleh eksklusif dalam hal perbedaan agama sebaliknya kita justru harus memperluas dakwah kita kontribusi kita kepada alam semesta semuanya kepada kemanusiaan ya. sekarang ini banyak orang beranggapan bahwa uh, kalau menjadi muslim atau mukmin yang mulia itu adalah orang yang fokus hanya pada fikih sekali lagi saya tidak mengecilkan arti fiqih punya perannya sendiri, punya fungsinya, orang tidak bisa beribadah dengan benar kalau tidak ada fiqih Tapi kemudian beranggapan bahwa pekerjaan yang lain-lain itu mengembangkan ilmu pengetahuan, peradaban, ya kemudian mengatasi kemiskinan, kebodohan sebagai kurang penting dibanding mengurusi persoalan fiqih termasuk persoalan perbedaan mazhab yang umumnya lebih berhubungan dengan fikih dan kalam karena kalau sudah orang pergi ke tasawuf misalnya itu lebih universal, orang pergi ke akhlak itu lebih universal, orang bicara tentang kontribusi ihsan seorang mukmin itu lebih universal. Sayangnya yang itu kadang-kadang dianggap sekunder di dalam beragama, ya. Saya Uh, dengan rendah hati dan permohonan maaf jika keliru saya ingin mengatakan bahwa fikih itu justru hanya perlu menyita waktu kita sekadarnya sampai pada satu titik di mana kita yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selebihnya energi kita perhatian kita bahkan kalau kita sedang bicara tentang kesetiaan kita kepada agama kita itu harus dicurahkan lebih banyak di dalam pengembangan pendidikan, sains, eh, teknologi, eh, kemudian ekonomi, ya demi mencapai eh, kemajuan dalam hal kita mengatasi persoalan persoalan kemanusiaan. Dari sini kita bisa simbolkan bahwa Fikih penting, tapi uh, fikih punya domainnya sendiri dan bukan segalanya. Madhab bagus, ya, selama dia dilihat sebagai uh, bagian dari keragaman dan kekayaan kaum Muslimin, ya, uh, berdiskusi tentang perbedaan di bidang kalam juga bisa uh, menyebabkan kita mendapatkan majuan, kemajuan dalam bidang pemikiran, tapi sesungguhnya tugas kita sebagai Muslim meniru Rasulullah adalah rahmatan lil alamin dan kalau kita bicara tentang rahmah maka uh, kita bicara tentang semua aspek kehidupan yang harus kita bantu untuk diperbaiki dan kalau kita bicara alamin maka itu melampaui bukan saja batas-batas madhab. Bukan saja batas-batas agama, tapi melampaui e, semua batas-batas primordial dan mencakup umat manusia seluruhnya. Saya kira sudah waktunya kaum muslimin sekarang e, tanpa meninggalkan persoalan fikih, kematapan, memfokuskan perhatiannya kepada upaya-upaya e, kewargaan atau muallitona. Jadi kalau kita orang Indonesia, konsentrasi kita pada perbaikan Indonesia secara keseluruhan melewati batas-batas agama, madhab, dan lain sebagainya, bahkan mencakup kemanusiaan seluruhnya sehingga bukan saja kita menjadi apa warga negara bangsa, tapi kita menjadi warga negara dunia, menjadi warga negara kemanusiaan, Bahkan menjadi warga negara kemakhlukan sehingga juga kita bisa menjadi khalifah Allah di dalam memelihara lingkungan hidup, e, tumbuh-tumbuhan, e, hewan, tanaman, gunung, laut, dan lain sebagainya. Khususnya di bulan Ramadan ini, suatu bulan yang mengajarkan kita untuk... Mengelola hawa nafsu, ya, eh, hendaknya kita juga bisa belajar untuk meredam nafsu untuk berbeda. Berbeda itu baik, tapi hawa nafsu berbeda dengan orang lain, dan dengan berbeda itu kita berusaha menggarisbawahi bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu juga eh, perlu kita redam. Kita tahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa uh, apa namanya puasa ini bukan cuma persoalan uh, menahan dahaga dan lapar Rasulullah mengatakan uh, ada orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga Rasulullah juga mengajarkan uh, bahwa jika ada orang mengajak kita bertengkar kita berkata ini soal imun ini adalah bu bahan kita belajar untuk menghindari uh, pertengkaran, termasuk pertengkaran antar kelompok budaya, bangsa, agama, madhab, dan lain sebagainya. Ya, dan bulan Ramadan pada puncaknya juga bulan kemanusiaan, ya, karena di bulan ini kita diajar untuk memiliki empati kepada orang-orang uh, lain, khususnya orang-orang yang Berada dalam kesusahan, sehingga uh, pelajaran dari Ramadan yang lain yang bisa kita ambil, bahwa me berupaya memikirkan dan berupaya untuk mengatasi kesusahan orang lain itu, itu uh, sesuatu yang pasti tidak kalah penting daripada hanya mempersoalkan VG, dan apalagi bertengkar karena persoalan VG atau persoalan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat rasional dan transaksional itu. Ya. Bahwa kita harus mencurahkan perhatian pada problem-problem kemanusiaan gitu ya. Apakah itu problem domestik, kemiskinan di dalam negeri atau problem bangsa-bangsa muslim yang lain seperti bangsa Palestina yang terjajah atau bahkan siapapun kelompok mustata'afin yang ada di manapun. Al-Quran menggunakan istilah mustata'afin afil art Jadi bukan mustata'afin afi ardil muslim, tapi mustata'afin afil art itu juga dituntut oleh Allah Subhanahu Taala untuk uh, kita lakukan. Sampai-sampai, uh, apa namanya, di dalam sebuah hadith, yang merekam percakapan antara eh, Allah SWT dan Nabi Musa Allah mengatakan bahwa satu-satunya ibadahmu untukku adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang-orang yang patah atau remuk hatinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara sederhana ini eh, bisa mengingatkan diri saya lagi tentang eh, fungsi ideal seorang muslim, seorang mu'min dan sedikit banyak juga bisa membantu memantik yang mendengarkan dan menonton video ini untuk memikirkan kembali posisi kita sebagai seorang Muslim yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم وفقني فيه لموافقه الابرار وجنبني فيه مرافقه الاشرار واوني فيه برحمتك الى دار القرار Bi ya alamin Allahumma ya Allah dekatkan aku di bulan ini dengan al abrar jauhkan aku dari al ashrar masukkan aku dengan rahmatmu dalam darul qarar demi ilahiyahmu Wahai Tuhan Semesta Alam!